guys, ini aku udah di kantor pertanahan di Aceh Timur dan ini bagus banget. Hari ini aku bermalam di Langsa dan kita mau makan malam. Nih guys, ini ada mie sop kampung. Dan ini isinya apa aja ibu? Sayur. Ada mie tiaw ya, itu apa bu? Tahu. Baksonya bakso ayam ya bu ya? Iya. Nah. Kentang. Wortel. Terus ada apa lagi bu? Ada sawi. Nah itu yang penting juga. Ibu udah lama jualan di sini, Bu? Dari buka tahun Iya, iya. Saya kira bakso itu bakso sapi, Bu. Iya, jarang banget nih saya ketemu sama bakso ayam. Terus ditambahin ayam. Ayamnya disuwir ya, Bu ya. Kalau enggak ada ayam bukan namanya mie sop ayam deh. Kita kasih potongan jeruk nipis gitu. Lebih segar. Untuk kalian perjalanan jauh dari Banda Aceh ke Langsa, kalian coba makanan ini karena untuk menghangatkan badan ya, paling enggak ya Bu ya. Iya. Nih, kita makannya yang Papua lagi kayak gitu deh. Sopnya itu tuh wangi banget dan ini lihat ditambahin lagi kerupuk. Nah, jangan lupa sama jeruk nipisnya terus sama daun sop. Oke.
saat makan. Guys, kita coba dulu ya ini ya. Di sini guys, bukan hanya ada mie ayam baksonya, tetapi juga tersedia sama jamu-jamunya. Aku sekarang ada di kantin Ayudhya. Yuk kita langsung ke pemiliknya. Ini kak, letaknya di mana nih? Letak kantinnya ini. Kantinnya itu alamatnya persis di sebelah rumah dinas Kapolres Kota Langsa. Tepatnya di lapangan belakang Kombibe Kota Langsa. Di sini guys, bukan hanya ada mie ayam baksonya, tetapi juga tersedia sama jamu-jamunya. Dan ada menu apa lagi kak? Kalau di sini kita banyak ya, namanya juga kantin. Kantin itu kan biasa identik dengan segala macam makanan yang tersedia, yang mudah, terus yang akrab di lidah semua orang, terus juga murah meriah merakyat gitu. Nah, jadi di sini kita ada yang recommended di sini tuh ada ayam geprek sambal bencong gitu. Kenapa dibilang sambal bencong? Itu sebenarnya cabai yang pedes banget tuh, cabai rawit merah. Yang kalau kita ke pasar orang yang nyebut di sini, oh belinya cabai bencong gitu. Jadi makanya sambal geprek, ayam geprek sambal bencong. Terus kita di sini ada buah potong rujak dingin gitu. Ada bumbu khasnya gitu juga yang recommended, terus susu kampung yang kampungan banget, lemak-lemaknya tuh kita nggak ada. Oh, nah ini guys yang dibilang mie sop ayam kampungnya, dan ini enak banget. Dan abis ini aku mau coba juga rujaknya, tapi sayang banget nih karena larisnya ayam geprek bencongnya, sambal bencongnya itu nanti kita coba lain kali, oke? Okay?